hasilnya saya lihat nyata sekali bahwa seluruh daun yang tergulung itu di hari yang ketiga terbuka semua. Jadi saya bandingkan dengan yang tanpa base clamp, itu yang tanpa base clamp masih ada yang digulung-gulung seperti itu. Jadi di situ kesimpulan bahwa base clamp ini ya mampu mencegah, apa namanya, bukan cuma mencegah, mengobati padi yang terkena penggulung daun. Jadi dengan pengamatan saya seperti itu, saya berkesimpulan bahwa untuk kedepannya saya memakai produk dari TBM yang bermerek Best Climb untuk penggulung daunnya. Selain untuk penggulung, Pak, bagaimana dari segi daunnya, Pak? Boleh jelaskan. Karena waktu saya pakai ini, saya pakai base clamp dengan respidor itu. Nah, apa namanya itu? Respidor. Respidor saya pakai 2 bungkus. Base clamp 250 mili. Satu kali semprot. Nah, inilah hasilnya. Karena ada yang anjurkan belikan pupuk. Karena pupuk bersubsidi semua. Jadi saya tidak ada uang. Jadi saya tidak beli. Makanya jadi parah ini. Tapi sekarang bagus sih, Jo. Nah, sekarang inilah hasilnya. Berarti rutin pakai ini, Pak Depri, tuh. Iya, 2-3 kali dia pakai. Ini yang orang main produk. Adil yang dianeka. Tadi juga saya dengar ada kalau sekuat apapun katanya penggulung daun, kalau tidak dipupuk katanya tidak mau kembali. Tapi di sini membuktikan Pak Depri tidak pupuk. Karena tidak ada pupuk. Karena tidak ada pupuk. Di Bali ini cari pupuk tidak ada. Dan ternyata penggulung daunnya bersih juga, Pak. Pupuk mahal itu, saya tidak mampu beli. Subsidi. Nah, dari situ membuktikan bahwa suatu produk itu ketika kita aplikasi dengan tepat, dengan dosis yang tepat, pasti mampu mengendalikan. Saya pun ragu pakai ini barang. Ini barang kayaknya encik-encik. Jadi saya tidak berani kasih tahu orang. Ya kalau betul, kalau tidak betul, masalah lagi bohong dibilangkan. Karena harganya juga kan tidak terlalu mahal. Ternyata itu tadi, tidak semua harga mahal itu mempengaruhi dari hasilnya seperti itu. Ya mungkin dari saya cuma itu ya.